Assalamualaikum, kami dari Homemade Jerci. Kita pengen kenalin kompor kita nih. Jadi ini mereknya Sapi punya. Standar, aman, praktis, dan irit. Jadi ini yang bentuknya standar ya. Ini bahannya Galvanum punya. Jadi setengahnya ini stainless. Dia nggak akan bisa berkarat ya. Terus seandainya pun kita buat bakar sate seperti ini atau bakar yang lain, kalau tengah-tengahnya ini kotor, ini bisa disikat pakai sikat kawat ya. Oke, sekarang kita mau demo bakar sate nih. Yuk. Jadi kita nyalakan kompornya seperti ini. Jadi yang buat fungsi panasnya itu yang tengah itu ya. Kita tunggu dia sampai panas. Jadi dia lumayan banyak juga sih kalau buat bakar sate, dia bisa muat. Coba nanti kita hitung ya, dia bisa muat berapa banyak sate. Kurang lebih 15 satean ya. Nah, kita lihat, jadi tengahnya itu sebagai bara ya membuat pembakarannya. Tuh dia kelihatan merah. Itu api yang tengahnya. Jadi kita tidak perlu lama ya. Ini dagingnya udah mulai matang satenya. Jadi kita bisa balik. Jadi kalau kita jualan pakai ini, jadi pembelinya juga nggak akan bakal lama nunggu ya. Dan satu lagi, ini sangat praktis banget ya, karena dia nggak perlu pakai arang ya. Jadi kita nggak pakai yang namanya areng, jadi dia debu-debu kayak gitu dia nggak akan terbangan ke mana-mana, jadi lebih higienis ya. Kita lihat satenya udah mulai setengah matang, jadi ini nggak butuh waktu lama. Kita angkat, tuh kelihatan dia baraknya merah banget. Tadi lampu mati dan ini dalam keadaan lampu nyala dia masih tetap kelihatan ya, tuh di tengah baranya masih nyala. Oke, jadi satenya udah mateng, siap dihidangkan. Tuh, tengahnya juga nggak nempel ya dia ya, nggak nempel di kawatnya punya. Yummy. Oke, selamat menikmati.